Hai semuanya, selamat pagi. Sekarang aku lagi di alun-alun Kota Kisaran atau Taman Huta Kota Kisaran. Nih, sekarang jam 9 kurang. Tuh, kita lagi olahraga. Tempatnya bagus banget dan fasilitas olahraganya juga lumayan. Juga ada fasilitas yang untuk anak-anaknya juga buat main. Tempatnya luas banget. Benar-benar luas banget. Syukurnya hari ini cerah, jadi bisa olahraga, bisa main juga. Tapi sayangnya, tuh, seperti yang kalian lihat, banyak banget sampahnya. Banyak banget sampahnya, di mana-mana tuh ada sampah. Padahal disediain tong sampah di setiap sudut. Tapi orang masih suka buang sampah sembarangan. Buat teman-teman yang olahraga di sini atau yang main ke sini, yuk kita bareng-bareng jaga kebersihannya supaya nggak ngotorin, nggak ngerusak lingkungan. Tuh, banyak banget sampahnya ya. Padahal di sebelah sana tuh ada tong sampah. Tuh. Nah, yang di ujung sana itu juga parkiran ya. Tuh, ada danaunya. Nanti coba kita ke situ ya. Nah, yang itu banyak orang lari di daerah situ. Tuh. Di area yang situ. Disediain bangku-bangku juga. Dan di situ ada tenda-tenda yang sepertinya buat pedagang makanan gitu. Kalau nggak salah ya, tadi aku lihatnya. Untuk stand pedagang-pedagang gitu. Nah, yang ini tuh, yang bangunan itu toko-toko, kayak toko buku, kerajinan tangan, ada buka, tapi nggak tahu ya kenapa tutup sekarang atau lagi, atau itu dibuka kalau lagi ada pameran atau gimana, aku nggak tahu. By the way, ini lokasinya tepat di pinggir jalan raya, jalan lintas Kisaran. Jadi gampang banget nemuinnya. Tuh, banyak orang lari. Jalan santai. Aku udah olahraga tadi. Tapi nanti kayaknya aku mau olahraga. Aku mau coba jalan atau cobain beberapa fasilitas olahraga lainnya. Tuh. Duh, sayang banget tempat sebagus ini sampahnya ada di mana-mana, benar-benar. Coba kumpulin di sini biar nanti tukang bersihinnya tinggal kutip aja. Bahkan ada nasi yang digantung di sini. Kok bisa sih? Apa ya susahnya buang sampah ke tong sampah? Ya ampun. Oke, kita mau lanjut jalan dulu ke area yang sebelah sana ya. Sama yang ke sebelah sana deh. Ya. Tempat yang ini biasanya untuk apa? Kalau ada pameran gitu. Oh, kayak kantin juga, Wi. Pernah nggak kemari waktu ininya lagi rame gitu? Enggak. Atau untuk pas event-event aja ya? Kayaknya pernah juga pas jalan santai, tapi nggak sampai, nggak kuperhatiin sampai sininya. Kan sebelah sana biasanya. Iya. Itu udah ke sungai-sungai biasanya. Iya, kan ya, ke situ ya. Awas nyemplung pula, ya nanti ke air. Susi ya, enak ya. Airnya lagi dibersihin. Come on. Oke. Wow. Wah. Tadi lurus-lurus aja. Oke. Iya, ya. Dibersihin. Dalam enggak ini ya?
Langitnya cantiknya, Masya Allah. Ya iyalah, ini kan gak diganti-ganti. Oh my god. Nah, itu ada masjid. Tapi nanti bisa gak ke masjidnya dulu? Mau turun ya lah. Mau gendong atau turun? 1, 2, 3, 4, 5. Di area yang satu lagi ada masjid, Masjid Bakri. Itu masjid kebanggaannya anak Kisaran banget. Aku belum sempat ke situ-situ lagi. Jadi nanti kalau sempat ke situ, aku sekalian videoin. Iya nak, tidak bisa berenang di situ nak. Iya, nggak ada pembatasnya lagi ya. Makanya aku tanya tadi seberapa dalam. No, nggak bisa berenang sayang. Itu tidak untuk berenang. Emang dari dulu banyak sampahnya ya. Kereta api. Banyak birdie. Luas juga ya. Kalau naik sepeda di sini tuh enak banget kayaknya. Tapi enggak ada sepeda. Ini view dari atas jembatannya. Aku naik ke jembatan. Luas banget ya. Ini danaunya ini aja, kolamnya ini aja gede banget, benar-benar gede banget. Oh. Sambil lihat-lihat masjidnya, Masya Allah bagus banget. Cuman hari ini lagi nggak ada pedagang apapun, pedagang makanan juga nggak ada, jadi sayang banget nggak bisa sekarang sarapan, pada lapar. Karena harinya udah mulai panas, jadi kita akan menyudahi olahraga, hanya akan jalan-jalan santai aja dan sambil kasih lihat kalian.
bekas si alun-alun ini. Ayo, ayo. Nanti melipir dia. Ada jembatan lagi, Nak. Nah, itu kalau itu baru fix ya. Tapi untungnya dibersihin terus ya. Iya. Emang karena luas kan. Sebenarnya yang harus dijaga ya orang yang berkunjung. Sayang aja gitu buang sampah sembarangan. Oke guys, kita mau ke taman yang sebelah sana. Oh. Iya, iya. Ah, ini ada lubang, Nak. Itu jembatan. Yuk, naik jembatan yuk. Turunan lagi. Oke, segitu aja video aku di alun-alun Kota Kisaran. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. See you. Bye-bye.